Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi dengan Abuya Al-Habibana Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Bukan Abuya. Terkait hikmah-hikmah lagi menyambung dari episode yang lalu. Ada lagi enggak hikmah atau bisa dikatakan sebagai intisari atau saripati hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya bagaimana Habibana? Sangat banyak ya, di antaranya juga kita lihat bagaimana perjalanan hijrah itu menyatukan umat Islam, memberikan pelajaran persatuan umat Islam, dan ini harus disadari sama umat Islam, karena sekarang umat Islam ini banyak dipecah-pecah di kotak-kotak dengan satu dan lain hal. Jadi hijrah itu mengajarkan persatuan. Bagaimana sebelum hijrah Nabi Muhammad juga yu'akhi bainal muhajirin, antara sahabat-sahabat muhajirin sendiri disatukan sama Nabi. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Sebelum hijrah. Kata Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab sirahnya, kenapa itu terjadi? Karena sahabat muhajirin ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi supaya yang punya kelebihan saling melengkapi. Begitu. Dikuatin. Kemudian ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi satukan antara muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah, dan ansor. Disatukan oleh Rasulullah SAW, bahkan sangat luar biasa, dan mereka benar-benar seperti satu jasad. Mereka itu muhajirin dan ansor, nggak ada perbedaan sama sekali. Memiliki tingkat solidaritas yang belum pernah ada dalam sejarah peradaban dunia antara muhajirin dan ansor. Bagaimana kita lihat orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah, ketika ada orang pendatang dalam tanda kutip, ya, yang mereka itu satu agama, dan kita sudah maklum bersama, persaudaraan agama harusnya lebih kuat, lebih afdol, lebih baik daripada persaudaraan darah. Ya, kalau persaudaraan darah, kadang-kadang kakaknya kafir, adanya muslim. Atau kadang-kadang berantem berdua, atau kadang-kadang, tapi kalau satu ukhuwah itu innamal mu'minuna ikhwatun, harus lebih kuat lagi disatukan oleh agama. Sampai orang-orang Ansor berkata kepada orang muhajirin, kamu tidak punya rumah, saya punya rumah dua, ambil satu. Kamu pilih tempat yang kamu mau pilih buat rumah, tanah saya. Sampai bahkan di antara mereka ada yang memberikan hartanya, kelebihannya dibagi dua sama sahabat-sahabat yang muhajirin, wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim khososo, sampai tingkat selanjutnya sampai seperti itu. Ini persatuan yang sangat luar biasa. Dan dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada seorang penyair mengatakan, innal fadaila kullaha law jumi'at tarji'u bi jumlatiha ila syai'ain. Seluruh keutamaan di dalam Islam, semua fadilah di dalam Islam, kalau kita kerucutin, ya, kalau kita himpun jadi satu, seluruhnya itu kembali kepada dua hal. Jadi kalau kita mengamalkan dua hal ini, kita bisa mencakup seluruh fadilah-fadilah dalam Islam. Nah, apa dua hal itu? Ta'zimu amrillahi jalla jalaluhu. Yang pertama adalah menjunjung tinggi segala perintah Allah. Seperti apa? Masjid dijaga kesakralannya, Quran dijaga kesakralannya, Nabi Muhammad dijunjung tinggi, ulama dijunjung tinggi, keturunan Nabi dijunjung tinggi. Segala hal yang berkaitan dengan Islam, yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah itu dihormatin setinggi-tingginya. Ta'zim di dalam hati kepada itu semua. Kalau kita bisa ta'zim kepada itu semua, Ka'bah dita'zim, Madinatul Rasul dita'zim, simbol-simbol keislaman semuanya dita'zim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa islahi dzatil bain. Menyatukan antara kedua belah pihak atau mendamaikan antara kedua belah pihak. Kalau kita lihat, inilah amalan para wali sebenarnya, amalan para nabi, amalan para wali, menjunjung tinggi semua perintah Allah dan menyatukan hal-hal yang layak disatukan. Nah, dalam hal ini antara umat muslimin, orang yang bisa menyatukan, mendamaikan umat Islam, dia mendapatkan segala fadilah yang sangat besar dalam Islam. Masya Allah. Hikmah hijrah kali ini adalah bersatunya umat Islam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam, amin, adalah umat Islam yang bersatu. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.